Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan coba unboxing lagi ya produk dari GT. Ini adalah smartwatch. Tapi kita belum tahu nih smartwatchnya smartwatch apa ya. Langsung aja di sini kita coba unboxing ya teman-teman ya. Langsung buka seperti ini aja ya. Oke, langsung kita buka dari pinggir seperti ini. Yah, ini dia teman-teman. Dusboxnya cukup besar ya. Kita coba lihat. Ini ada tulisan langsung smartwatch. Boom ya teman-teman. Langsung kita coba lihat nih. Ini dia ya. Smartwatch ya teman-teman, AM3 series ya. Oke, ternyata ini dia AM3 series. Kemudian di sini ada 100 lebih sport mode. Mantap ya teman-teman. Kemudian dia sudah wireless charging. Nanti kita coba lihat seperti apa wireless chargingnya. Kemudian juga di sini ada Bluetooth calling atau Bluetooth telepon ya. Nah, ini dia teman-teman ya. 1,96 inci AMOLED ya, HD full atau full HD juga sama sih. Kita coba tutup di bagian belakang, ini spesifikasinya teman-teman ya. Tuh, lihat. Ini mantep banget ya. Aplikasi kontrol pastinya ada ya. Kita koneksikan dengan smartphone, langsung kita bisa kontrol nih smartwatch-nya ya. Ini spesifikasi lengkapnya seperti ini. Bisa teman-teman baca sendiri. Yang pasti di sini dia sudah water resistant IP67, cuy. Kemudian body materialnya dia menggunakan zinc alloy ABS plus IML tuh ya, silicon strap. Mantap, beratnya 38 gram, cuy. Oke, teman-teman, langsung aja kita coba buka ya. Ini tinggal tarik aja seperti ini. Sut ya. Oke, tuh ini kosong, nggak ada apa-apa. Kita coba lihat di sini, teman-teman. Tarik seperti ini. Balik, cuy. Ini nih. Nah, ini kita tarik seperti ini. Coba lihat, kita buka. Di sini ada apa, teman-teman? Kita coba lihat dulu ya. Sebelum kita ke dalam. Ini apa ini? Dokumen-dokumen kayaknya. Iya betul, cuy. Ini dokumen-dokumen, buku panduan ya. Tuh. Ini ada ucapan seperti ini dan seperti ini. Ini buku panduannya sekaligus kartu garansi pastinya, teman-teman ya. Ini mantep banget sih, lengkap ya di sini. Kemudian kita coba lihat ini teman-teman. Oke, ini dia, ini copot jamnya. Ini dia teman-teman. Keren. Gagah banget sih ini, cuy. Lihat ininya melengkung ya. Ininya melengkung nih. Tuh, ininya melengkung. Keren, cuy. Mantep ya. Lihat, nanti kita coba lihat lebih detail untuk build quality-nya. Kemudian kita dapat apa lagi nih? Kita coba lihat. Oke, ini dia teman-teman ya. Tuh, ini untuk wireless chargingnya P100, jadi dia ini ditempel ya. Nah, tempel seperti ini, sudah nggak pakai pin-pin lagi, cuy. Kalau yang model ini nggak pakai pin ya, ini mantep nih. Nah, seperti ini nggak pakai pin ya, pastinya dia sudah water resistant ya, keren. Oke, jadi udah nggak ada apa-apa lagi di sini teman-teman ya. Untuk isi dalam boxnya, ini buku panduan, kartu garansi, cuy. Dan sayangnya di sini kita tidak mendapatkan cadangan strapnya lagi ya. Cuman ini aja nih yang terpasang untuk strapnya, cuy. Begitu ya. Oke, langsung aja kita coba lihat nanti lebih detail untuk build quality-nya dulu ya. Oke, oh guys, tadi sudah saya beresin dulu ya di dalam boxnya. Dan di sini kita langsung saja lihat build quality-nya seperti apa, guys. Kita buka dulu aja seperti ini ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Tuh, ya. Kalau kita coba sandingkan dengan AM1 series, seperti ini cuy modelnya. Ini yang AM1 series ya. Nah, seperti ini. Ini yang GT AM3 series, cuy. Oke, langsung aja kita coba pletek, teman-teman ya. Kita coba pletek dulu. Ini mantep banget, guys. Lihat, ini layarnya melengkung loh, cuy. Tuh, ya. Ini nggak datar, ini melengkung. Kalau yang AM1 series, dia datar seperti ini ya. Kalau ini melengkung, guys. Tuh, lihat. Melengkung ya. Kemudian dia nggak banyak tombol di sini, teman-teman. Cuman satu aja, ini gulirnya. Tekan seperti ini, kemudian nggak putar seperti ini, cuy. Ya, ini posisi smartwatch-nya mati. Kita coba nyalakan. Biasanya kita cukup tekan ini aja untuk menyalakan. Kita coba lihat, teman-teman. Nah, ini dia.
ada GT. Nah, ini kita lewati aja dulu. Oke, ini tampilan awalnya kalau kita putar-putar seperti ini untuk mengganti model dari si wallpapernya, cuy. Wih, lihat ada beberapa ya wallpapernya. Yang pastinya juga di sini nanti kita bisa customisasi dengan foto kita sendiri kalau misalkan sudah kita koneksikan dengan smartphone ya. Oke, ini dia teman-teman ya untuk tampilan detailnya. Keren. Untuk build quality sendiri ya, ini pastinya untuk layarnya dia sudah menggunakan AMOLED ya. Kemudian layarnya melengkung, cuy. Kemudian untuk frame-nya dia ini menggunakan frame apa nih ya? Kayak besi gitu ya teman-teman ya, kayak aluminium gitu ya. Nah, ini nih. Pokoknya ini kokoh banget. Untuk di bagian belakang juga ini sepertinya glass atau apa gitulah modelnya teman-teman. Yang pasti seperti ini keren banget. Di sini ada tulisan blood oxygen, heart rate, sensor, AMOLED screen, kemudian di sini ada IP67 water resistant, cuy. Wah, gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk menunya. Oke, menunya seperti ini ya. Kita bisa perbesar, tuh. Bisa perkecil. Ini banyak banget menunya. Di sini juga ada permainan, cuy. Ada gamenya ya di sini, tuh. Game tembak-tembakan kapal. Ini luar biasa sih, teman-teman. Keren ya untuk melepas jenuh gitu ya. Ini keren sumpah. Keren banget asli, cuy. Ya. Nah. Oke, mungkin di sini hanya sekedar untuk unboxing saja. Untuk nanti reviewnya saya akan bahas di video khusus, cuy. Sekaligus nanti kita coba lihat kalau dikoneksikan dengan smartphone seperti apa gitu ya. Yang pasti ini modelnya udah keren banget asli. Ya, tuh. Menu-menunya banyak banget, nanti saya coba pelajari dulu ya. Nanti kita bahas di review teman-teman. Untuk menu-menunya dan juga modelnya seperti itu nanti ya, kita koneksikan dengan smartphone. Mantap ya, ini keren parah sih. Nah, kalau kita ingin coba gunakan tes SPO2 ya, ataupun untuk heart rate, ini harus dipasang, cuy. Dipasang di pergelangan seperti ini. Baru dia nanti akan mendeteksi kalau dipasang di pergelangan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tanpa kita pasang dia seperti ini. Nah, ini yang benar, cuy. Ini yang bukan gimmick-gimmickan, ini yang benar ya. Nah, dia harus dipasang di tangan. Baru dia bisa ngecek. Nah, itu baru, cuy. Ini keren ya. Oke, kita coba di sini untuk wireless charging-nya nih. Kalau smartwatch ataupun gadget apapun gitu ya, teman-teman ya, kalau ada charging-nya, cas-nya harus dicoba ya. Kalau misalkan ada masalah, ada bukti, cuy. Gitu ya. Kita coba tes dulu teman-teman. Oh yes, di sini terakhir kita coba ya untuk tes wireless chargingnya. Kita coba lihat. Oke, bisa ya teman-teman. Dan di sini baterainya masih full. Tuh, ini kita tinggal tempel aja seperti ini. Plok. Nah, dia langsung charging, cuy. Ya, ini mantap sih. Ini pokoknya worth it dan recommended pastinya teman-teman ya. Ini dari GT, ini premium dan ini smartwatch, bukan gimmick-gimmickan, cuy. Pokoknya ini keren lah ya. Keren parah sih ini. Cocok banget buat cowok-cowok nih teman-teman ya. Ini keren nih. Kita coba pasang ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah coba pakai nih ya. Nah, dia juga ada sensornya tuh, ketika kita coba ginikan dia mati ya, tapi kita coba ginikan dia hidup, cuy. Nah, itu sensornya berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, cuy. Mantap ya, dari GT nih teman-teman ya. Oke. GT AM3 series ya, dengan layar AMOLED full HD layarnya, cuy. Ini mantap banget. Jadi dia itu nggak kelihatan pecah ya. Ini mantap banget sih. Yang saya suka dia layarnya melengkung, guys ya, melengkung, cuy. Mantap. Nanti kita coba bahas lebih detail di reviewnya ya teman-teman ya. Kita coba nanti untuk dikoneksikan dengan smartphone. Mantap ya. Keren ini.